Shalom, jua-jua membanta kekelangan Tuhan. Di bas pak senda, cubakan kami kaman banta guna seringkan karena bahan PA Saitun di bas tanggal 2 se 8 April 2023. Lalu ogenta ibuat di bas Roma 13 ayat 8 se 10. Temana emonahkan kekelangan ema tanggungjawab ta. Tujuan di telu si pertama sekelah na Saitun metah karena isi persingat Rasul Paulus man perpulungan di Roma. Si peduakan mencidahkan kekelengan man kalak sedewaan tanda na ia anggo ngkelengi dirina. Emaka si petulukan gelah Saitun gejapkan. Maka alu ndalankan kekelengan erbanca lalit sura-sura erbahan si jahat. Arah ogentai bacakan kami Roma 13 ayat 8-10. Alu batang belinna si keleng-kelengan. Olah kam rutang man nisipi seakatan rutang si keleng-kelengan lah sapih-sapih kam. Kalak sihir keleng ate nandangi kalak sedeban, ia anggunakan undang-undang. Sabab pedaf olah erlua-lua, olah munuh, olah nangko, olah mengga ate. Kerina si enda ras pedah-pedah sedeban na, i persada ibas pedah si sada enda. Ema kelengilah teman du manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Kalak sir keleng ate man teman na manusia, asandigan pe labo ibahan na si jahat. Dage alunahkan kekelengan engkukap bali rasnahkan kerina undang-undang. Terjengenda pengagen bahan renungan ibas PA Saitun. Kitab Roma, ema kitab si ituliskan Rasul Paulus man perpulungan i Roma. Itulis i sekitar tahun 57 Masehi, alu tujuan penulisan kitab Roma enda ema guna mempersiapkan pelayanan Rasul Paulus di Roma raspe rencana pelayanan na rehku Spanyol. Ibas ogenta Roma 13 ayat 8-10 enda persingat Rasul Paulus man perpulungan di Roma karena kekelengan. Si jadi penungkunan man banta si pemenna ibas ogen enda emekap engkai maka kita harus engkelengi. Iban kami lit jenda telu alasan engkai maka kita harus engkelengi. Si pertama, emekap erkitekan kekelengan. Eme utang nandangi teman-teman ta manusia. Ibas wa ayat walu'a. Ibas kalimat pertama, Rasul Paulus ola kam rutang man isipe seakatan rutang si keleng-kelengan lah sapih-sapih kam. Ibas ayat 8a. Kata seakatan enda Paulus ningetkan man perpulungan, makanah kan kekelengan nadangi teman-teman manusia enggo jadi utang ta. La perlu iblegai asakai kita enggo benanahkan kekelengan man bana. Emakai bas Roma 13 ibas ayat 8a ngajarkan pe man banta maka kita buwe kepe utang ta man kalak sedeban. Contohna kita rutang nahkan kehamatan. Ada si sinan ibas ayat pitu. Labu perlu ikirai tiga kali kita gunakan kehamatan, tapi kita tetap harus gunakan kehamatan ni. Zana jadi utang ta segedang geluta. Paulus ibas pemenna suratna ia pi ngatakan maka ia rutang nahkan berita si meriah man kerina jelma. Enda ibas Roma sada ayat 14. Kasih entah pi kegelengan, ema pondasi tanda kepatuhan mandi bata. Kita nahkan kehamatan arkitekan kekelengan. Kita meritakan berita semeriah arkitekan kekelengan. Jadi utang kekelengan nandangi teman-teman manusia labu sekedar utang saja, tapi utang melahirkan utang-utang sidiban. Ata dibata ngata genca maka kita ngalari utang tak harus ilandasi kekelengan. Labur kita kan keterpaksaan. Kita rutang si kelengan, labur kita kan gosialokan ibas ian hari, tapi kita rutang si kelengan, berkita kan dibata nggonah kan kekelengan na man banta. Ibas sada Yohanes 3 ayat 16. Maka kita pe wajib si kelengan. Si peduakan, terkita kan kekelengan ema inti pedah dibata. Ibas ayat siwah. Paulus nurikan maka inti ibas krina pedah dibata, ema kekelengan. Si impersada kerina aturan-aturan ibas pustaka si badia. Ibas konteks enda, ema kasih tapi kekelengan
kepada sesama manusia, hubungan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Kegelangan menegaskan Manbanta, maka kekristenan agama relasional labo sekedar ritual. Ritual ras erbagai bagi aturan labo sada hal si esensi, tapi ekspresi. Kasih memberikan keseimbangan yang diperlukan. Tanpa dilandasi cinta, ketaatan itu menjadi aturan yang memberatkan dan membingungkan bagi kita. Tanpa dibatasi aturan, cinta akan menjadi perasaan yang liar dan membingungkan bagi setiap orang. Alasan si petulukan kai maka kita mengkelengi. Si petulukan kekelengan mempenggenapan pedah dibata. Ibas ayat 8b ras ayat 10. Ibas terjemahan bahasa Indonesia ayat 8b iturikan dituliskan ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kata memenuhi ibas terjemahan karo menggunakan. Alina si ikutkan terjemahan bahasa Indonesia enda artinya menaati dengan menandai, bukan sekedar asal melakukan. Mengenapi hukum Taurat labu terjemah menjauhi larangan, tetapi kita harus menjalankan perintah. Ibas Roma 6 ayat 1 sepitu Paulus menggunakan maka kita lanai putri ket kubas pedah si 10. Cadah pe kita labu ngasup menaati pedah si 10 he. Roma 7 ayat 7-25. Namakan indah Paulus ibas ayat 10 alunahkan kekelangan kita engkukap bali ras nahkan kerena undang-undang. Alundalankan kekelangan arbahan cah kita ndau ibas si jahat nari. Surah-surah arbahan si jahat pelalit. Emakan indah Yesus ula subuki si jahat alu si jahat. Tapi lawanlah si jahat de alu kekelangan. Nahkan kekelangan enggo jadi sada tanggungjawab tak. Isi saja si perlu si kelengi enda dekat penungkunan si peduagan. Si perlu isi kelengi krina teman manusia. Termasuk kalak sila arbahan si muguli Manbanta. Kita nahkan kekelengan labur kita ket iya enggo engkelengi kita. Tapi er kita kan dibata engko engkelengi kita. Sana enggo jadi tanggungjawab tak selaku kalak si er kita kan. Ibas kita enggo nalan tentang jawab tak. Kita menggunakan surah-surah dibata ibas keiluhenta. Sejadi penungkuran selanjutnya, ngasup ngekita nahkan tanggung jawab ibas engkelengi enak. Kekelangan itu Tuhan teklah, maka kesasibadia si pengasup kita ibas sendalan kenca. Ia si pengasup kita ibas sendalan kenca, ibas persadan taras Kristus, Yesus, ras pimpinan kesasibadia. Ngacari mbabai bagi pengasup kita ibas nahkan kekelengan ita tengah dunia enda. Jadi enda si banci sharingkan kami Manbanta Grina, terkhusus kam orang tua kami Seitun. Tuhan si masu-masu kita Grina bujuras mujuah-juah.